Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Guys, seperti biasa hari ini saya ingin mengaksi sebuah video. Tapi saya ingin melanjutkan setelah kemarin melihat drama spontan yang episode 7 lalu 1 kedua. Sekarang saya mau lihat yang drama spontan yang 10. Karena ini kan tidak berkelanjutan, jadi maksudnya episode ke-1 dan episode ke-2 dan selanjutnya itu tidak, jalan ceritanya berbeda-beda, jadi tidak harus berurutan gitu. Dan ini masih fresh. 22 Agustus kemarin dipublikasikan, tapi sudah ditonton sekitar 2 juta lebih. Oke, ini pasti lucu karena sudah hampir 2 juta kali ditonton. Kita langsung lihat seperti apa videonya. Oke. 1, 2, 3, play. Siap, kota gelak as. Apa gelak as? Gelak as. Oke, ni saya jumpa bagi awak ni dekat premi awak. Penjara. Saya nak tahu, awak dapat mana bagi ni? Tahu. Tak tahu mananya? Tahu. Kau tak tahu kan boleh ada dekat bilik tidur awak? Oh. Ha? Mana tidur? Tidurlah. Kau tak tidur. Tak tidur mana curi? Tuti. Eh, tak tidur mana? Ni kan tahu. Tahu. Benda air salah kan? Mengaku juga ni. Apa? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebab ni bayar apa? Bukit kita. Baru bukit awaknya. Allah Akbar. Ni awak dapat mana ni? Awak curi mana ni? Ni gapo ni? Tak ada. Dadah? Mana awak dapat ni? Awak tahu tak dadah ni haram? Salah di sisi undang-undang kita. Narkoba ya? Ya lah, betul-betul. Ah, betul buat apa awak curi juga? Ya, saya tahu. Betul. Eh? Saya tahu. Saya... Awak tengok, mana tengok saya ni? Tengok saya. Ya, ya. Ha? So, awak dengar aku tak ni bagi awak? Ngaku. Salah. Ha? Gandung. Apa gandung? Gandung ni? Salah. Gandung kau dadah ni? Dadah. Tak ada kata gandung. Dadah. Dadah. So, awak bagi awak lah ni. Awak dapat mana bagi ni? Denu. Mana denu? Mana ni? Kita ambil kami. Oh, rumah. Rumah mana awak ambil ni? Rumah apa? Siapa pengedar bagi ke awak ni, benda ni? Hai. Eh, ada orang. Siapa ada orang tu? Tak tahu dah. Tak tahu siapa yang ngodak. Mereka duduk sini dah. Dah. Tidak sini dengar ni. Sebenarnya ada Yoda lah. Ada Yoda. Pas kita curi. Pas dah ada orang curi je lah. Bukan saya. Bukan saya. So, kalau awak tak singgah aku juga, saya akan panggil spekter besar lah. So, dia akan siasa awak pula. Oh. Tuan? Spekter terbesar. Sana, boleh pakcik. Boleh cerah. Baik mengaku. Boleh cerah sama tu? Mengaku kalau duduk ngaku. Tak. Suara jadi berantin. Betul. Ngaku. Ngaku cepat. Masalahnya. Ngaku. Tak ngaku. Aku ni polis. Polis mana? Pakcik. Kamer. Kamer. Moisak dadah. Dadah? Dadah apa? Tu butir dadah. Bukit dadah tu? Ni butir ni. Ni butir lah. Gandulah. Ada tu. Ya, itu propertinya dari gandum kayaknya. Enggak tu cepat. Kenapa ni tuan? Dia ni. Ini? Nak ngaku saya. Dia tak ngaku lagi bal. Ngaku, ngaku. Ngaku. Dia ngaku puas. Mengaku. Tak ngaku, tak ngaku. Ngaku. Tak ngaku. Enggak jadi. Bukan pasal saya. Tuan siapa? Bukan pasal peta. Bukan pasal saya. Bukan pasal siapa? Enggak jadi ngaku. Orang lain. Ini butir di depan mata saya. Suaranya di... Aku akiga. Suaranya diberantin. Wajib sungguh ni. Kita denda dia, tuan. Sebab dia tak singgah aku. Okey, saya denda awak. Denda. Apa itu? Wajib balai. Balai mana? Kita duduk balai dah ni, tuan. Baik orang aku. Kenapa? Ngaku cepat. Ngaku cepat. Saya ngaku lah. Oh, ngaku juga. Tak ngaku. Ngaku. Tak ngaku. Tak ngaku. Ngaku cepat.
dengan aku? Tak apa tuan. Kita lepas dulu dia. Baik. Sebab dia tak senang aku lagi ni. Saya akan lepas awak. Lepas awak, ya. Lalu, yuk. Lalu, buat lagi. Saya akan tahan awak. Yoi, keren ya, Yoi ini. Menghayati perannya ni. You kena... Tengok sini. Tak senik. Tengok tuan. Kalau dia ada ribu saya akan pergi rumah lah. Pergi rumah, ya. Wih, sematanya. Siapa dapat? Siapa dapat? Gak berkedip gitu. Kuat. Saya akan sembuh lah. Sembuh. Ini gak berkedip. Nyala luah mata luah. Kalau awak pencuri lagi, saya enggak. Bagi balah. Balah. Mana? Paling cerah. Paling cerah, jauh. Saya tak awak, saya jaga 2 tahun. 2 tahun? Jaga 2 tahun. Dah jadi. Balik. Ya. Tunggu lah. Ya. Tunggu lah. Ye. Ni jang. Cuma ni jang pun lah ni. Yalah. Ni baru ni. Lu apa? Sini dia tak? 我给你很多机会了，你知道吗？就是这样，就是这个说法。怎么是马油？不是马油啦。我怎么能不离开你？不呢？他不能跟他做，跟他做。你知道吗？我已经流鼻很多了，哎，七，收到20juta到。20juta？这个我黑大白我黑。啊？不是啊，不是。啊？马油的。你冇看见个大猫呢？猫。流到我，我收到流鼻吗？流鼻吗？啊？哎呦，真糟糕了呢。 你别给其他看到的，就阿伯想了，老家伙，这样笨的呢？到大虎了。你知道我已经很多路基吗？路基嘛呢？路阿伯现在干啥路？讲个马什么来路？马什么来路啦？路阿伯，路阿伯，路阿伯，啥不boss卡郎呢？路个哇？路个哇？哇？路个把你打击？啥不把你打击？不不。 Saya lah. Lu cakap sama wak, jangan cakap sama kamera. Oh, yalah, salah. Tak pandang sini. Tak pandang lah. Pandang sini. Pandang sini je. Mata pandang sini, wak cakap sama lu. Gitu. Okey, sekarang ni, lu mau kerja ke tak mau? Mana balik? Lah putus ke? Lu mau kerja ke tak nak ni? Dia gomong lagi tu, bang. Boleh apa? Ya. Boleh lah. Nasib baik buat tak peluru tau. Ada kulu tak apa. Peluru. Ya, kaluru. Tapi, wah kasih lu last chance, okay? Suka kami. Jangan suka. Tak suka. Jadi, tu cor ini lu, ni cakap uli ya. Tidak bayau. Kau nak cakap sih cakap, kau dah. Jika asyik berusaha untuk bicara Chinese, kan? Yes. Yes. Mana beli ada? Mana beli? Jual. Kau jual gorengan. Tuan, macam mana kes hari itu, tuan? Apa tindakan kita nak buat? Kita akan setelkan biar cepat mungkin. Benda itu tak berlaku lagi. Tapi dia ni banyak dah kes dia ni, tuan. Banyak dah lo ni pengedar-pengedar dadah ni. Berluasa dah lo ni. So, apa kita nak buat ni biar set dia ni tak jual dah dadah ni? Kena cari dia lah. Tapi kan kita nak cari set dia tu, tuan? Masih ada kawasan ni je. Dia akan lari. Ini mesti ada dia punya toke besar ni, tuan. Apa pendapat tuan? Tahu. Payah tu nak cari tu. Dapat tu. Itu tangan dia kena. Kau lain report kita lah. Kita kena pergi derah-derah aku setiap jalan. Jom pergi rumah dia. Rumah dia? Masalahnya lo ni tuan, kita tak tahu lokasi set dia ni. Sebabnya set dia ni banyak tempat. Banyak tempat untuk set dia sembunyi ke banyak. Masa kita tak tahu. Tuan rasa tu kita nak cari mana dia? Eh, payah juga tempat dia tu. Tapi kita tengok dalam CCTV dulu lah. CCTV? CCTV mana tu? Ke balai. Ke balai. Lepas tu tuan rasa... Yang profesor saja dah bagus ya, Yoi. Kita dapat bukti, baru kita cari. Lepas kita dapat bukti semua tu, kita pergi sebu set dia.
Sebab set dia ni mesti ada ni bohok besar ni, ke, tuan? Ha. Apa pendapat tuan? Kita mata-mata. Kita kena cari dia juga bagi kebala. Kebala. Lepas tu kena ikut mata-mata. Kena ikut undang-undang. Kena ikut undang-undang. Terus ingatin terus. Ikut undang-undang tuan. Jalan tuan. Nanti kita siasat lah deh. Sebab benda ni tak boleh dibiarkan gini tuan. Mata. Mata, mata, mata. Ini iklan dulu. Ini sponsornya ya. Beberapa kali lihat sponsornya apa? Iklannya dari Korea. Kenapa? Kenapa? Famous ke yang jing hao de. Ke yang jing hen hao hen hao. 你有近视嘞，你就可以测这个 Iron Beauty. Kalau lu ada silau ah, itu macam labun jauh ke labun dekat ke, lu boleh makan Iron Beauty. Okay? Yes. Lu mau ke? Mobilnya gede, yang datang kecil. Wah, ini diserbu ya, penyerbuan. The raid. Saya tahu. Kamu terpaksa polis. Dengar tak? Tengok, tengok, tengok wall. Kenapa? Cinta, cinta, kau jom. Ya, sini mai. Jangan gerak. Kami polis. Cepat jom, polis, polis, polis. Kelar. Itu polis. Pedet datang lagi ya. Polis datang lagi. Jangan gerak. Mau mencuri ya? Pak. Mencuri? Itu kan dari budi itu. Bisa ada tak? Kamu tak ingat pula. Pak. Kamu tak ingat kau. Tak perlu suka. Tak perlu cuba. Bagaimana? Oh, galak. Agak jangan. Agak jangan. 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 Letak bawah. Agak. Apa mati ceritanya mati? Huh?
tak apa cuma. Itu. Kakinya kenapa? Ah, tinggal tiga. Pak. Apa? Memang. Susah banget. Takut kotor ya, Sil. Silau. Tangannya. Bila. Ini lagunya lagu ini ya, lagu Abang Hari ya, lagu Abang Hari Halifah ini. Suaramu syair kok apa? Oke. Batu. Oke guys. Itu tadi dari drama spontan 10, judulnya Gelak Khas. Gelak Khas ini apa ya? Salah ini apa nama pasukan, nama detasemen, bukan detasemen itu. Kalau di Indonesia ada namanya apa sih kalau badan anti narkoba itu. Pokoknya ada deh, jadi khusus bagian polisi bagian narkoba gitu ya, narkotika dan obat terlarang. Kalau di Malaysia namanya Dadah. Oke, oke guys. Itu tadi drama spontan 10 yang sudah kita simak sama-sama yang menceritakan tentang Asyib dan Yoe, di mana Asyib menjadi pengedar narkoba, pengedar Dadah. Di situ Yoe bertugas, Yoe berperan sebagai inspektur besar tapi size-nya kecil. Bisa kalian lihat tadi Yoe sebenarnya sangat apa ya? Yoe sangat bisa memerankan perannya. Dia sudah bisa mengimprovisasi. Jadi ketika ditanya ini dia bisa memberikan jawaban gitu, walaupun ada beberapa yang sebenarnya di luar konteks gitu. Dan ya, sepertinya ini seperti ambisi Yoe sendiri, sepertinya misalkan dia sangat bisa memerankan peran dia sebagai seorang inspektur gitu, polisi. Sebenarnya dia ini berambisi juga menjadi seorang polisi. Yoe sangat berhasil intinya. Cuman kocaknya tadi aja sih pas tembakan, ditembak-tembak, pas drama tembak-tembakan itu dia diem sambil jongkok ditembak-tembak ini tinggal nyantainya gitu. Berapa kali tembakan gak habis-habis seluruhnya, itu kocak habis. Dengan ekspresi muka yang datar seperti itu. Aduh, yoi. Intinya sih, ya intinya intinya ini semua sangat menghibur. Apa yang disuguhkan dari Asyib dan Yoe sangat bisa membuat kita terhibur, tertawa dengan latar belakang yang mereka miliki, tanpa mendiskreditkan, tanpa bermaksud mengeksploitasi mungkin Sazmi, tapi kita paham mereka memiliki keterbatasan. Mereka adalah orang-orang khusus yang perlu kita dukung, kita support. Dengan karya seperti ini kan mereka jadi akhirnya ada kegiatan yang positif, gitu. Ada kegiatan yang akhirnya mereka bisa berinteraksi dengan dunia luar, yang mungkin di sebagian tempat orang-orang seperti mereka malah dikucilkan, gitu. Malah tidak didekati, tidak dipergauli lah, istilah tidak di apa di ya teman-temannya hanya keluarganya saja gitu, seperti itu. Tapi dengan adanya seperti ini justru Syahmi berhasil untuk membuat Asyib dan Yoe keluar dari zona nyaman mereka, mungkin di keluarganya. Jadi orang sekitar bisa menerima keadaan mereka dengan sangat terbuka, dengan kelebihan yang mereka tampilkan di drama spontan 10 ini. Jadi ya, menurut saya ini bukan bentuk eksploitasi, bukan bentuk ya seperti itu istilahnya. Justru ini adalah bentuk apa ya, saya bisa bilang ya istilahnya penyaluran bakat gitu. Jadi Asyib dan Yoe ini memiliki sesuatu yang bisa menghibur kita semua di sini gitu. Dan selamat kepada Syahmi Sazli yang telah menemukan ide yang sangat brilian. Dengan hanya, ya saya sih sebenarnya hanya tinggal mencari
jalan cerita yang sangat simpel, cukup tempatkan Yowe dan Ashib di dalamnya, itu sudah sangat menghibur sekali. Oke guys, saya cukupkan sampai sini, sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jika kalian suka video ini, silakan kalian klik like, share, dan komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng. Karena dengan subscribe channel ini, kalian sudah mendukung setiap konten kreatif di dalam channel ini. Oke?